disuruh untuk menyalakan printer dan memasang kabel USB. Oke, di sini kita pasang kabel dan kebetulan printer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya mau melakukan install driver printer Epson seri L1110 ya. Oke, di sini saya mau cari dulu untuk drivernya. Oke, tinggal kita ketik saja di mesin pencari. Oke, dan ini hasil pencarian dan kita mengarah atau merujuk ke website Epson resminya ya. Di sini saya ambil dari website Epson Indonesia. Karena di sini saya menggunakan Windows 7 64 bit. Di sini terdeteksinya seperti itu. Lantas kita langsung saja ke driver ya, karena di sini saya yang membutuhkan drivernya saja. Jadi di sini saya ambil drivernya saja. Oke. Untuk yang lain-lainnya enggak saya download, melainkan hanya driver saja yang akan saya download. Oke, tinggal kita pilih download. Tinggal accept dan simpan berkas. Oke, tunggu proses download sampai selesai. Oke, sudah selesai downloadnya, tinggal kita jalankan atau double klik saja di sini dan kita pilih yes. Di sini sudah ada Epson L110 series ya. Di sini tidak ada pilihan lain, tinggal klik OK saja. Untuk bahasanya biarkan default saja. Agree-nya kita pilih, lalu oke. Okay. Tunggu proses install berjalan. Oke, okay, dan di sini kita disuruh untuk menyalakan printer dan memasang kabel USB. Oke, okay, di sini kita pasang kabel dan kebetulan printernya sudah saya nyalakan. Maka PC akan mendeteksi adanya hardware baru ya. Oke, kita biarkan saja sistem dan printer terpasang dengan otomatis. Oke, dan sekarang proses install sudah selesai. Kita cek di PS printernya apa sudah terinstall untuk seri L1110 ya. Oke. Dan ini sudah ada.
Oke, sekarang kita lakukan test page. Oke. Dan printer sudah melakukan pencetakan. Dan itu tandanya bahwa proses instalasi driver printer sudah selesai kita lakukan. Oke, jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.